Assalamualaikum kakak. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak. Di mau nih kini kok. Di rumah. Di rumah kak. Mangau nih nak nak. Kak, saya menanya kak. Bahasa Indonesia aja lah kak. Iya bahasa Indonesia lah. Laki dirimu marabui buku nikah dirimu. Iya. Jadi Pokoknya kan, tak bercerai. jadi kan, gini kemarin tuh kan nggak dikasihnya buku nikah kan Kak, nggak dikasihnya buku nikahnya ke saya. Jadi waktu itu saya ngancam dia, kuduplikatkan aja buku nikahnya, saya bilang gitu. Terakhir udah dikasihnya Kak, gimana perasaan dia ketika sudah ngasih buku nikah ke saya? By the way, siapa yang pengen bercerai nih? Saya, Kak. Saya yang ingin kali bercerai, Kak. Kenapa? Tidak sanggup kece amaknya. Kece amaknya? Cakap tak sanggup ngadepin mamanya kece banyak cakap. Amaknya cerewet gitu ya? Yo. Nyinyi emaknya. Yo. Orang awak juga. Iyalah, sasuku awak Mas Kumbang. Oh, saudara lah. Ya saudara lah, Besti. Ima tinggal kok ini. Orang di Medan, udah lama di Medan, enggak paham lagi kece Minang. Oh, enggak paham ya, Cik Minang loh. Soalnya bacaannya ada energi kesedihan, nah. Ada energi kesedihan, kekecewaan. Dirimu kayaknya lah sedih karena hidup rumah tangga aja pada jatuh ya. Iya. Perasaan dia gimana tuh? Nih. Ini sedih energinya. Saling sedih kalian. Ini kan udah mau masuk ke pengadilan. Apa udah tuh ada datang ke pengadilan kok enggak? Kalau bacaan kartu beratnya nak datang ke pengadilan tuh sayang. Dia ingin balik ya kan? Beratnya karena ini di sini energinya karena dirimu juga kekeh juga. Sebenarnya dirimu mau ngasih efek jera aja ya. Iya. Biar tobat. Tidak sungguh-sungguh nak bicara ya. Dirimu pengen pengen inyo milih. Kau pilih ama kau paden gitu kan? Nah, itu. Coba tanya, Kak. Ya, gitulah. Kalau bacaan dirimu masih pengen mempertahankan rumah tangga, bacaan. Masih. Saya tuh sayang sama dia. Masih cinta sama dia. Orang Minang kalau bahasa Padang pasti lah kayak gitu kan. Laki Den, Minang juga. Oh, laki dirimu orang orang Minang juga ya. Kalau mertua saya tanggapannya kayak mana nih kalau kami bercerai gitu? Saya minta buku nikah. Apa ya orang tuanya tuh kayak kalau emang seriusnya nak bercerai ya cara yang banal lah gitu. Betul. Kalau energinya mertua dirimu energinya kayaknya udahlah lanjut tiba lah kalau memang nio bercerai cara yang saja. Gitu ya, Kak. Ketidak Awak mau buat berpihakan dia atas dirimu, ketidak berpihakan atas dirimu. apa Kak? Mertuamu tuh tidak berpihak ke dirimu doh. Kecilnya dirimu yang membuat Iya. masalah. Iya, memang betul. Dia ya buat masalah. Ya, aduh. Terantuk lah, Dek. Berarti mertua dirimu tuh di kampung. Indah di Medan juga, tapi ndak ada dia lihat anaknya, cucunya. Karena ini tidak akur jadi dirimu dong. Iya, ndak ada Bertentangan, aku rakornya. bertentangan. Iya, anjing sama kucing.
Mana dirimu anjang di kucing? Dio anjang awak kucing. Berapa tahun pernikahan sih? 2 tahun. Mana? Dua. Baru seumur jagung dulu kali. Baru 2 tahun baru. Muni ndak bisa bantu Den kok. Baru dua tahun lah sibuk nak gugat cerai. Muni ndak bisa bantukan Den. Bantukan Den maksudnya? Bantukan saya. Bantu apa tuh sayang? Nanti aja lah lewat WA. Oke.